Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Kali ini kita kembali on beat ya. Kita coba jalan 3 akun GrabCar, GoCar dan Maxim. Oke, langsung aja kita cek aplikasi. Ya, ini alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini tadi pas sudah dapat dari rumah. Maklum ini rumahnya pinggiran. Dapat dari rumah ini 140.000 ya untuk Grab-nya. Baru satu orderan Grab aja. Oke. Ya. Untuk GoCar-nya masih nol. Masih nol. Sahabat semua, belum pecah. Untuk Maxim coba kita hidupkan Maxim. Maxim-nya belum saya on kan karena tadi habis ngedrop. Jadi untuk Maxim ini saya baru coba jalanin ya. Mungkin sahabat semua ada yang mau ngasih tips untuk yang udah jalan Maxim biar gacor dan enak jalannya gimana. Ya ini Maximnya nyantol ini. Gimana ya ini ya. Coba kita chat dulu. Jujur ini ya, apa pertama saya ini, order pertama saya Maxim ini. Jadi ini saya baru jalan pertama kali Maxim, masih nunak-nunuk ya, belum bisa ini, belum terbiasa. Oke, kita coba ini. Cuma 900 meter. Oke, kita jalan dulu. Oke, jadi ini order Maxim saya pertama ini. Coba jalan, jemput penumpang. Oke, ini saya sudah sampai. Tapi nggak tahu ini penumpangnya di mana ini. Saya chat nggak balas ini. Nggak muncul nih penumpangnya nih. Coba kita telepon, apakah diangkat? Kita telepon juga nggak diangkat-angkat ini. Coba telepon WA sih. Waduh, nggak dijawab. Bah ini minta di batalkan aja lah. Ada pilihan. Ada apa ini tadi? Chat atau apa ini? Wah, batalkan aja. Kita pilih jangan ya, pelanggan tidak datang. Oke. Pengalaman pertama jalan Maxim ternyata ini dapat order fiktif, enggak ada ininya. Enggak ada penumpangnya. Oke. Wah, ini Maxim gak jelas ini. Mungkin bagi teman-teman semua ada yang main Maxim, yang jalan Maxim, mungkin bisa bantu komentar ya, bagaimana trik jalankan aplikasi Maxim. Jadi tadi dapat order pertama, saya tunggu penumpang gak muncul, dihubungi gak bisa, mau tanya gak tahu namanya siapa, ya udah. Akhirnya saya cancel, saya batalkan ya. Ya. Dan aplikasinya sementara saya matikan dulu Maximnya. Sementara ini saya jalan GoCar. Alhamdulillah. Ini nyantol GoCar-nya. Oke. Kita cek dulu. Kita matikan dulu Grab-nya ya. Nanti takutnya nyantol. Oke. Kita cek ini penjemputan di. Oke, lumayan jauh juga ini. Ternyata kita belok kiri. Oke, kita OTW penjemputan. Oke, kita udah sampai di
titik penjemputan ya. Kita tunggu customernya. Belum datang-datang ini. Oh ya, itu tuh. Sudah datang ya customernya. Oke. Oke lur, alhamdulillah ini nyantol Grab Express ya. Nyantol Grab Express di LNP. Oke, kita cek. Sampai dalam kita cek dulu. 9 lewat 27 pagi. Rute ini bebas tarif tol. Oke, kita cek dulu. Biar penumpang enggak menunggu-nunggu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke penjemputan paket ini karena Grab Express biasanya barang ini. Oke. Kali ini kita dapat order Grab Express. Satu semua. Ini posisi jam 9:30 pagi hari Sabtu ini. Lalu lintas di kota Jogja udah lumayan rame lancar nih lho, walaupun belum terjadi kemacetan yang berarti ya. Karena di Jogja itu macetnya adalah Sabtu sama Minggu. Oke, kita lanjut antar orderan Grab Express. Ini saya udah sampai rumah di Sentulu, malah nyantol teman-teman semua. Oke, kita gaskan lagi. Gaskan.